Nomor 53. Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang akan menstimulasi otot sehingga otot berkontraksi. Nah, neurotransmitter ini adalah senyawa untuk meneruskan rangsang. Dan memang otot dalam berkontraksi ini distimulasi oleh rangsangan. Lah, ya. Sebab otot tidak memerlukan rangsang saraf untuk berkontraksi. Nah, ini salah. Ini benar, alasan salah. Benar salah. Berarti jawaban yang cocok adalah yang C. Nah, neurotransmitter seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Ini adalah neurotransmitter. Jadi untuk meneruskan rangsang di antara dua sinapsis, ya seperti ini. Nah, ini mana? Neurotransmitter. Nah, ini. Ya. Jadi ada neurotransmitter, ya, ini akan mendekatkan sini, terus nah ini apa? Senyawa-senyawa kimia inilah yang meneruskan untuk ke rangsangan apa? Untuk ke sel saraf berikutnya, ya. Dan susunan apa? Sistem saraf ini yang memerintahkan otot untuk bergerak. Sehingga apabila ada kesalahan di saraf ya otot tidak bisa gerak, seperti itu. Karena yang memerintahkan untuk kontraksi adalah saraf. Baik, ini pembahasan untuk nomor 53, jawaban yang benar adalah yang C.